Assalamualaikum dan selamat pagi. Kepada korang yang tengok video ni mesti dah selamat malam kan, sebab aku selalu upload malam. Okey. Pagi ni aku nak pergi ke Semenyih. Aku ada berjanji dengan satu brother ni nak betulkan aku punya ni. Betulkan aku punya mono. Okey. Mono aku dah start lembut. Jadi pagi ni kita nak ke sana lah, nak tengok apa yang boleh dibuat, apa yang ni. Dan ada orang nak cakap baik tukar aje Faris. Aku prefer untuk buat dulu, servis dulu, tengok macam mana. Kita nak bagi information lah, okay, perbandingan di antara korang tukar lebih baik ke servis dulu. Dan kita tengok pula harga. Setahu aku harga dia dalam 200 lebih lah untuk servis ni apa semua. Okay, so aku nak pergi dulu ke sana with my wife. Okay, so kita nak pergi on the way ke Semenyih lah, tengok kedai dia. Jom. Sekarang ni kita dah sampai dekat kedai JS Monoshock ni. Okay, so kedai dia memang specialist lah. Okay, untuk buat motor besi. So korang boleh tengok lah, ada 1, 2, 3. Itu motor owner dia. Itu motor aku dah masuk ke dalam tu. Boleh nampak sudah dah buka mono lah untuk kita buat. Kalau untuk yang orang yang tak pernah buka untuk model motor macam aku ni, dia punya apa tu, apa tu, dia punya getah dia tu untuk mono kan, ni kita ada adjust kat sini kan. Dia akan masuk kat sini lah, busing kat bahagian dalam. So kalau ni nanti dia akan buka, dia akan masuk kat dia lah kat bahagian dalam. So ni dah buka, dah tapung, kita tengah buat kerja. Jadi kita tengok hasil dia macam mana. So kedai ni juga dia menggunakan konsep first come first serve. Okay, so kalau korang nak cepat siap, kena datang awal lah. Kedai ni dia buka seawal pukul 10.30 pagi sampai pukul 6 petang. Okay, so setakat ni aku nak tunggu dulu mono aku siap. Jadi aku nak test dengan wife aku, sebab yelah macam korang tahu aku memang full loaded punya orang. Hari-hari bawa berat bang. Bukan single rider. Kebanyakan masa aku memang full loaded dan sideboard aku pun tak pernah buka. Jadi aku nak test dulu lah. Okay, tunggu mono siap. Okay, sekarang ni mono ni dah siap. Mula dah siap. Ni. Sekarang ni kita nak pergi testing dulu. Tengok macam mana. Kalau dah tak okey, jom okey lah. Kalau tak, kita tambah lagi. Jom, let's go. Okay, kita dah settle kat sini. So kalau datang boleh jumpa dengan abang Rani. Ni dia muka warna. Servis terbaik punya guys. Terbaik teruk punya. Dia akan explain A to Z korang punya mono. Dia akan bagi apa yang sepatutnya. Dia akan cakap apa yang sepatutnya. So nanti balik nanti kita nak try. Ni kedai dia dekat Semenyih. Nanti kita akan letak detail lah kat bawah description ni. So kita nak test dulu balik rumah, tengok macam mana perjalanan. So kedai ni authorized eh, datang kedai ni support padu punya. Jom, ni kawasan ni dia terbaik. Okay, jadi aku sendiri dah buat eksperimen. Alright, eksperimen daripada Semenyih ke Gombak, aku dah melalui jalan depan TRX dan sepanjang jalan lah. Dan kita tahulah jalan
depan TRX tu kan under construction. Jadi dia punya jalan dia tak berapa cantik. Jadi kat situ aku dah test. Alhamdulillah memang cantik. Memang lembut, rasa macam mana kau beli motor tu first kali, begitulah rasa dia. Orang tanya aku, berapa Faris kos repair ataupun servis mono versi 650 ni? Harga dia adalah dekat JS Monoshot ni RM250. Okay, bagi orang mungkin mahal, tapi bagi aku harga dia tu berpatutan dengan servis yang dia bagi. Dia bagi tahu korang kenapa korang punya mono tu lembut, macam mana dia boleh jadi bocor ke kalau bocor, atau apa-apa sajalah benda yang berkenaan dengan tu. Macam kau pergi specialist, dia bagi tahu korang A to Z. Memang terbaik lah. Aku memang amat-amat recommend korang pergi kat JS Monoshock ni untuk repair ataupun servis korang punya mono. Bila sebut konteks kenapa aku servis tak beli baru, okey, aku bagi tahu korang dulu eh. Untuk beli baru, kita ada 3 option. Yang pertama sekali adalah kita pergi kepada yang original, iaitu dia yang diprovide oleh Kawasaki. Yang keduanya adalah brand YSS. Alright, yang ketiganya adalah KYB. Okey, aku explain dulu. Kalau untuk yang original part, kalau korang pergi balik beli, harga dia boleh pergi dalam RM2,000 lebih, Mat. RM2,000 lebih. So memang baik masuk all-in kan. So ikut atas korang lah. Okay, RM2,000 lebih. Yang untuk brand kedua adalah YSS. YSS ni murah sikit lah, tapi murah-murah pun RM1,000 lebih jugalah bang. RM1,800, RM1,900 macam tu. Dan yang paling murah adalah KYB. Alright, untuk KYB ni dekat Tekoman boleh dapat harga dalam RM300 lebih, bawah RM400 lah. Kenapa aku nak servis? Sebab aku nak bagi information ni dekat korang lah. Aku nak tengok boleh ke tak boleh mono ni dia servis. Itu jawapan aku, itulah pendapat peribadi aku. So untuk korang, kalau rasa ada pandangan lain, boleh komen dekat bawah. Aku nak tahu jugalah apa pandangan-pandangan otai-otai ataupun abang-abang di luar sana tentang mono versus 650 ni. Alright, so kepada korang, thank you so much yang dah support aku daripada dulu sampai sekarang. Dan insyaAllah akan ada banyak lagi video-video menarik information tentang versus 650. Alright guys, thank you so much. Jumpa korang for the next vlog. Assalamualaikum. Peace.